bermula luar. Okey, ni antara komponen dalam aircon pemampat dan bermula luar. Tapi saya tak nak gerakkan pasal ni ini. Okey, ni antara komponen utamalah dalam penyama udara. Okey, pemampat, bermula luar, peranti pemeteran dan satu lagi penyedap. Okey, tujuan pump down. Tujuan pump down ni sebenarnya dia ada banyak. Yang pertama, pertama melakukan kerja mesabih pada unit dalam yang perlu dikeluarkan seperti mengganti penyedap, saluran sedutan dan saluran cecair. Okey. Yang kedua, pemindahan lokasi unit luar dan unit dalam. Senarai pelantaran bahan. Okey, pump down ni dia okey, dah habis kan? Nampak duit. Baca. Dia rakam kot. Dia ada, hanya ada empat bahan je untuk pump down ni. Yang pertama, tolak pacak. Rizal, Rizal. Rizal panggil tolak apa? Penanda. Penanda. Tolak pancar rogat. Tolak perasa lah. Sepanah boleh laras dan unit penyaman jenis pisah. Kalau tak ada penyaman darah ni, tak boleh buat. Okay, ni tolak pancar rogat. Kalau dalam pump down ni, fungsi dia tolak pancar rogat ni untuk melakukan pump down ya. Apa fungsi dia? Fungsi dia. Untuk memakium sistem penyambat udara tu. Ya, yang kedua, dia mengurangi kebocoran. Okay, yang kedua ni apa? Lengki. Lengki tu untuk melaraskan nak lah. Nak walu. Yang ketiga, sepanah boleh laras. Sepanah ni, siapa tak tahu guna sepanah? Maksud saya tu boleh. Okay, yang keempat, kalau tak ada penyambat udara ni, kita nak baki apa kan? Okay, seterusnya. Bahasa sepandang ni sebenarnya ilman yang ni aku saya baca lah. Baca. Tak apa baca. Ya, saya tunjuk video tu lah. Kau ingat dia tak check kat video ni. Macam mana kau buat ni, Mak Min? Kau reti tak buat? Apa? Dah cakap ke? Gila! Cakap-cakap dalam video! Jangan lupa, Mak Min! Kata juara buat PowerPoint. Dengar sebut je dia PowerPoint. Ni orang mana buat buat? Banyak ni. Macam mana? Bukan sepanah beli laras. Itu orang kau ni. Tangan apa tu? Kau tu? Boleh. Tak dengar. Kenapa kau tak ambil video masa kau pergi tu? Orang lelaki. Macam aku tu. Tak dengar. Tak apa. Translate video aku tu. Tak dengar. Apa video tu? Video. Oh tu internet tak connect tu yang tak kuat. Tu dia buka apa tu? Akan dia buat sekarang bila kan? Belah sikit tu. Nak kecil tu. Eh, tolak pancar raga tu dia kena letakkan secara dia macam ni, tak boleh melintang. Tekan apa tu? Itu dia untuk merasa sama ada gas tu keluar atau tak. Yang ini apa tu? Iya. Kejut jari dia cantik. Kau pun tak boleh kena. Kau apa tu? Tengok tekanan dia. Dia memindahkan udara daripada unit dalam ke luar. Kemudian dia tutup balik.
Oh, lambat. Apa? Pandan ni ringkas je. Senang je. Dalam masa 5 minit pun boleh buat. Okey, itu saja. Ada soalan? Kopi macam mana dia tak guna alat, dia tak guna apa. One piece. Oh, yeah.